Jenis-jenis alat berat pembongkaran gedung. Wrecking ball crane. Wrecking ball crane merupakan bola baja berat, biasanya digantung pada alat berat kren yang digunakan untuk menghancurkan bangunan besar. Alat berat ini paling sering digunakan pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1993, bola perusak digambarkan sebagai salah satu bentuk paling umum dari penghancuran gedung berskala besar. Setelah ditemukannya ekskavator hidrolik dan mesin lainnya, wrecking ball crane menjadi kurang umum di lokasi penghancuran karena efisiensi kerjanya kurang. Demolition ekskavator. Demolition excavator merupakan excavator yang khusus digunakan untuk proses pembongkaran. Alat berat ini memiliki attachment bucket yang berbentuk pencapit yang berfungsi untuk menghancurkan beton dan tembok bangunan yang akan dibongkar. Alat berat ini juga memiliki spesifikasi canggih, long arm yang mampu menjangkau hingga 23 meter. Juga dilengkapi dengan perlindungan OPG pada bagian depan dan atas ekskavator sehingga kenyamanan dan keamanan operator lebih terjamin. Mechanical concrete pulverizer. Mechanical concrete pulverizer merupakan attachment yang dipasang pada ekskavator yang berfungsi untuk mencacah beton menjadi potongan-potongan kecil dan memotong tulangan yang ada di dalam beton. Alat berat ini sangat efisien digunakan pada proses pembongkaran gedung karena mampu menghancurkan lempengan beton sisa pembongkaran gedung menjadi lebih kecil dan memisahkan tulangan atau besi cor-coran. Hydraulic breaker excavator. Hydraulic breaker, juga dikenal sebagai palu perkusi, adalah alat mekanis berat yang digunakan untuk menghancurkan beton, aspal, atau material batu. Alat berat ini sering dipergunakan dalam proses pembongkaran gedung yang berfungsi untuk menghancurkan dinding-dinding beton, lantai, dan tiang cor-coran. Standar excavator. Standar bucket excavator adalah attachment atau bawaan yang melekat langsung di alat berat excavator. Bucket standar ini terbuat dari lempeng baja, di mana bagian tepi cukup tajam. Ketajaman tepinya ini sering dimaksudkan untuk memudahkan proses penggalian dan penarikan material. Alat berat ini juga sering digunakan dalam proses pembongkaran gedung karena tenaga dorongnya yang kuat dan juga berfungsi untuk mengumpulkan hasil bongkaran material dan memuatnya ke dalam dump truck.
magnetic excavator. Magnetic excavator adalah alat hisap magnetik yang umumnya berbentuk persegi panjang atau bundar. Alat ini menggunakan gaya magnet untuk menahan benda kerja ferromagnetik dengan erat dan digunakan untuk adsorpsi bidang batang baja dan besi tua, dan juga digunakan untuk mobil bekas, kapal struktur baja, dan lain-lain. Pada proyek pembongkaran gedung, alat berat ini digunakan untuk mengumpulkan puing-puing besi atau material besi yang bercampur dengan material cor beton.